Bismillahirrahmanirrahim. Baca ayat kursi di perut sebelah kanan, yaitu sarangnya di situ. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'udhu sinatun wa la nawm huma bis samawati wa ma fil ardh. Tarik atas. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sihirnya itu tertanam di situ. Ya, berapa tahun? 4 tahun. Lebih betul lenaknya lebih besar, lebih kecil. Iya, itu karena sihirnya tertanam situ, jadi udah kronisnya keras perutnya kan. Nah, nanti kita kasih herbal buat mengeluarkan itu selain rukiah. Ya, nanti dimandikan dengan bidara. Tahu daun bidara? Tidak tahu. Nanti kita cari bidara. Ini harus dikasih herbal untuk membersihkan sihir yang masuk itu. وننزل من القرآن ما هو شفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. Ya Allah ya Rabb, berilah kesembuhan, angkatlah segala penyakit medis maupun non medis. Jika ada sihir, batalkan sihirnya ya Allah. Kepada engkau, hanya kepada engkau kami mohon kesembuhan. La shifa illa shifauka, tidak ada kesembuhan melainkan ada kesembuhan dari mu ya Allah. Wa iza maritu fa yusfin, wa iza maritu fa yusfin, wa iza maritu fa yusfin, wa iza maritu fa yusfin. Jika aku sakit, maka engkau lah yang menyembuhkan ya Allah. Wa iza maritu fa yusfin, wa iza maritu fa yusfin. Kun fayakun.